warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana teman-teman? Masih semangat kan belajarnya? Dan tetap istiqomah ya teman-teman dalam menjalankan sholat 5 waktu dan ditambah sholat duhanya. Oke, hari ini bersama Miss Nadia akan menjelaskan materi tentang perkalian ratusan dengan satuan. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simak baik-baik ya teman-teman materinya. Simak baik-baik ya penjelasan Miss tentang perkalian ratusan dengan satuan dengan teknik menyimpan. Oke, contoh yang pertama, 124 dikali 3. Caranya kita memakai susun ke bawah ya teman-teman. 124 dikali 3. Angka yang mana dulu ya teman-teman yang harus kita kalikan? Benar, angka yang pertama kita kalikan adalah 3 dikali 4. Dari angka yang belakang dulu ya teman-teman. 3 dikali 4 hasilnya berapa ya? Iya, benar. 3 dikali 4 hasilnya 12. Angka 2 yang berupa satuan kita taruh di bawah angka 3. Dan angka 1 yang berupa puluhan kita taruh di atas angka 2. Selanjutnya 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya berapa ya? Benar, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Angka 6 kita tambah dengan angka 1. Hasilnya menjadi 7. Lalu angka 7 kita taruh di bawah angka 2. Selanjutnya yang kita kalikan adalah 1 dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya berapa ya? Benar, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Jadi 124 dikali 3 sama dengan 372. Kita lanjut ya ke contoh nomor 2. 235 dikali 4. Sama seperti tadi ya teman-teman, kita menggunakan cara bersusun ke bawah. 235 dikali 4. Ayo, angka yang mana dulu yang harus kita kalikan? Benar, angka yang belakang dulu ya, yaitu 4 dikali 5. Hasilnya berapa teman-teman? Iya, benar. 4 dikali 5 adalah 20. Angka 0 yang berupa satuan kita taruh di bawah angka 4. Dan angka 2 yang berupa puluhan kita taruh di atas angka 3. Setelah itu, 3 dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya berapa ya? Benar, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Angka 12 kita tambah dengan angka 2. Hasilnya sama dengan
14. Angka 4 yang berupa satuan kita taruh di bawah angka 3. Dan angka 1 yang berupa puluhan kita taruh di atas angka 2. Oke, selanjutnya yang kita kalikan adalah 2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya sama dengan berapa ya? Benar, 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Angka 8 kita tambah dengan angka 1. Hasilnya sama dengan 9. Lalu angka 9 kita taruh di bawah angka 2. Jadi 235 dikali 4 sama dengan 940. Gimana? Mudah kan teman-teman? Oke, selanjutnya Miss punya latihan untuk teman-teman. Kerjakan dengan teliti ya. Ada 5 soal. Oke, sekian penjelasan dari Miss tentang perkalian ratusan dengan satuan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.